Man, I thought it. I thought it wasn't gonna happen at first, man. You know what I mean? Like, it, 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 it goes, a lot goes into getting traded. I'm feeling grateful, um, anxious, but at the same time, I know what I got to do coming here. So, helping the young guys, um, playing as hard as I can, and for one, thanking too Tib, Tibbs, what up? What's up, school fans, gue Kita kembali lagi ke segmen Breaking News Hari ini kita mau pas tuntas nih Kira-kira kenapa sih dari Rose akhirnya memilih untuk pindah ke New York Next, tapi sebelum itu pasti akan ada nanya nih Kenapa gak ada time out kemarin ini Jadi gue lagi istirahat dulu nih 2-3 hari Karena kalian tahu time out itu untuk produksinya lama banget Dan juga perlu research Jadi sekarang ini gue lagi mencoba untuk evaluasi Apa kira-kira bisa -kira diperbaiki dari segmen time out ini Karena ini adalah segmen favorit gue Gue selalu seneng banget untuk bikin time out Tapi jelas gue ingin banget untuk bisa ngeboost yang nonton juga Mungkin bisa sampai di 15 ribuan sampai 20 Ribuan. I think that will be really really nice uh, Jadi kan gue lagi evaluasi dulu Kira-kira gimana ya Untuk bikin timeout lebih keren lagi Mungkin dari thumbnailnya Dari isinya Ataupun mungkin dari pembawaannya Kalau kalian punya masukan juga Kalian boleh tulis di comment section di bawah Gue really appreciate banget sih uh, Untuk support kalian semua Untuk timeout Itu adalah segmen gue yang paling kuat sekali So I really appreciate your support uh, Ditunggu aja Semoga besok ataupun hari Kamis Nanti gue udah akan bikin timeout lagi So thank you so much for your support Basketball fans Sekarang kita balik lagi nih Ke topik day Derrick Rose dia akhirnya pindah ke New York Knicks lagi karena kita tahu dia dulu pernah menjadi pemain New York Knicks juga dia ditukar oleh seorang uh, pemain yaitu Dennis Smith Jr. dan juga second round pick dari New York Knicks dan Derrick Rose kabarnya akan memakai jersey nomor 4 karena nomor 25 sedang dipakai sama Reggie Bullock jadi dia akan pakai jersey baru nantinya di New York Knicks dan jelas berita utamanya adalah dia yeah, reunited lagi nih dengan mantan pelatihnya yaitu Tom Thibodeau kita tahu dia dulu menjadi MVP di latihan sama Tom Thibodeau lalu waktu Tom Thibodeau mengambil kerjaan di Minnesota Timberwolves dia juga ajak dari cross sekarang di New York Knicks dia kembali nih akhirnya mid season ya hampir mid season dia berhasil bawa dari cross juga ke New York Knicks dan ini merupakan loyalty yang luar biasa sekali dan juga kesetiaan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Tampi Bedu kepada dari cross ini berarti dia percaya banget nih dengan skillsnya dari cross yang bisa membantu timnya nanti dan of course di sini yang paling menang adalah New York Knicks menurut gue ya dimana mereka mendapatkan seorang pemain yang mungkin orang bilang oh udah agak berumur sering cedera tapi menurut gue masih bisa jadi kontributor besar nanti untuk New York Knicks uh, so far di season he was great menurut gue Derrick Rose memainkan peran six man di Detroit Pistons di mana dia average sekitar 14,2 poin per game dan juga 4,2 assist per game nah kenapa Knicks ini diuntungkan karena mereka hanya harus kehilangan Dennis Smith Jr. Dennis Smith Jr. bukanlah pemain jelek sebenarnya dia dulu kita tahu adalah salah satu pemain favorit uh, salah satu pemain bagus juga di Dallas Mavericks dan juga New York Knicks tapi memang tahun ini dia nggak masuk ke rotationnya Tom Thibodeau dan dia hanya bermain tiga ta uh, tiga kali saja season ini dan sempat minta dipindahkan ke G League untuk bisa menunjuk bukan skillsnya dia tapi akhirnya sekarang dia akan mendapatkan opportunity besar menurut gue di Detroit Pistons di mana kabarnya kalau, kalau juga Dylan Rod sedang cedera jadi mungkin aja nanti uh, Dennis Smith Jr bisa start langsung bersama Detroit Pistons Wah, boleh pick up tuh, di NBA Fantasy nantinya dan ini Uh, New York Knicks berada di posisi yang bagus banget sekarang ini menurut gue untuk bisa masuk ke NBA Playoff uh, Season ini New York Knicks berbeda banget mainnya menurut gue Pemainnya lebih disiplin, defense juga lebih bagus Dimana mainnya juga lebih simple, turnovernya juga gak terlalu banyak Jadi dengan hadirnya seorang Derrick Rose yang memiliki sisi leadership menurut gue bagus banget uh, Ini bisa membimbing nanti nih pemain-pemain mudanya New York Knicks Untuk bisa mengambil langkah selanjutnya nih Agar bisa memastikan dirinya masuk ke NBA Playoff Nah bagi yang fans dari Rose dan juga fans New York Knicks Jangan lupa kasih like dulu video ini oke okay. uh, pemain-pemain muda dari New York Knicks Kita tahu ada Julius Randle dia adalah core yang sekarang bersama RJ Barrett tapi gue suka pemain-pemain muda seperti mungkin Emmanuel Quickly Mitchell Robinson artinya dua pemain itu pun akan mendapatkan benefit nanti dari masuknya Derrick Rose Emmanuel Quickly point guard yang bagus. Gue harapkan dia menitnya gak akan berkurang nanti saat ada Derry Cross uh, datang. Dimana mana uh, menurut gue Emmanuel Quickly kayaknya kok main bareng nih dengan Derry Cross akan keren banget loh. Dimana dua-duanya sangat eksplosif dan Emmanuel Quickly ini gue yakin dia akan menjadikan Derry Cross nanti mentor seperti Kylian Hayes. Kylian Hayes sedih sih. pasti dia udah cedera tahun ini dan dia paling tadi udah mulai mau belajar dari uh, Derry tapi karena akhirnya ditinggalkan jadi sayang sekali untuk Kylian Hayes. But untuk Emmanuel Quickly Oh man, gue gak bisa nunggu sih Pengen banget liat dua backcourt ini main bareng Emmanuel quickly kita tau Flow track gila banget Dan juga three point shot juga not bad So, um, dari Rose Gue yakin dia akan tetap minta bermain sebagai uh, six man Karena menurut gue itu adalah role yang cocok sekali Alfred Payton gue yakin akan tetap start nanti di uh, New York Knicks uh, Tapi, Walaupun dia nanti memainkan peran six man, uh, menurut gue dari cross saat New York Knicks nih nanti game nya misalnya ketat ataupun lagi kalah di akhir-akhir, gue yakin tetap dari Cruz lah yang akan menyelesaikan pertandingan ini karena dari Cruz walaupun umurnya sudah 32 tahun, tapi menurut gue kalau lu butuh buckets down the stretch, I think he can still deliver. Oke, okay, itu kira-kira adalah backgroundnya dan gue gak boleh lupa satu lagi nanti kalau dari Cross sudah bermain bersama New York Knicks, kita tahu masih ada Austin Rivers dan juga ada beberapa pemain veteran juga sih yang bisa membimbing tim ini serta pada dari Cross di antara udah mulai ngedrive ngedrive ini akan membuka lane untuk mungkin uh, ruang kerja lebih banyak untuk Julius Randle untuk RJ Barrett dan juga Mitchell Robinson. I think ini akan memberikan dampak yang positif banget juga untuk nanti uh, offense New York Knicks. Oke. Okay. Jadi kenapa sih kira-kira Derrick Rose ini uh, ingin pindah ke New York Knicks? Padahal ada yang nawarin lagi loh, katanya Brooklyn Nets, lalu siapa ya? Kayaknya New Orleans Pelicans maybe ya, yeah? dan yang pasti Los Angeles Clippers gue nih. Los Angeles Clippers gue ada udah membuat uh, Patrick Beverly dan juga Lou Williams sih bener-bener available untuk trade, gue agak kaget sih tentang itu. Tapi saya sih, uh, Derrick Rose, uh, walaupun gue gak gitu pengen, tapi gue kalau Derrick Rose main di Clippers pun gue happy, gak tau kenapa ya, Derrick Rose tuh auranya enak banget ya. Fansnya dia tuh banyak banget sih di China, di Indonesia pun juga banyak, tapi... Memang sih kalau ada dari Cruz tuh orang yang happy ya, orang itu ramah banget. Jadi kita happy aja kalau lihat dari Cruz juga happy dan healthy ya menurut gue ya. Oke, okay. Uh, pertama menurut gue jelas adalah kenapa dia pengen pindah adalah kesempatan nih untuk bermain di NBA playoff dia kalau stay di Pistons udah pasti lah nggak akan masuk playoff ke season ini dia adalah salah satu tim terburuk di uh, NBA saat ini karena dia umurnya udah 32 tahun dia udah kayak udah nggak mau lah ikutan uh, program ataupun franchise yang sedang rebuilding I think it's better for him kalau dia bisa compete ke NBA playoff karena 32 tahun, mungkin udah di dekat-dekat ujung karirnya juga. Dia mungkin mikir kayak, masa gue NBA Love nontonnya di rumah sih gak main gitu loh. Jadi menurut gue itu adalah salah satu uh, alasan kenapa Derrick Cross akhirnya memilih untuk pindah ke New York. Dan ini adalah tantangan yang menurut gue sangat fun banget sih untuk di accept oleh um, Derrick Cross. Oke, okay, kedua. Dia uh, kalau dilatih sama Tom Thibodeau, itu biasanya keluarnya bagus banget permainannya dia. Kita tahu dia waktu itu jadi MVP di umur 22 tahun. Dan ini adalah kesempatan dari Cross untuk bisa... Menjadi bagus lagi, karena gue tahu dia di 3 tahun terakhir ini kayaknya lumayan oke okay mainnya. Gue juga sedikit ngikutin karirnya dia. Um, he still has a lot in his tank. Gue yakin dia juga masih punya banyak sekali sisa di tanknya dia. Dan itu kenapa dia ingin dilatih sama Thumbtibidu. Karena Thumbtibidu itu ngerti banget untuk menggunakan dia di lapangan. Dan juga memotivasi dia agar dia bisa menjadi pemain yang terbaik nantinya di lapangan. Jadi gue gak akan kaget. Kalau dia bisa average mungkin nanti 18 poin per game untuk New York Knicks. So, yang terakhir menurut gue adalah familiarity. Wah, familiarity ini gue boleh bilang adalah mungkin dari pelatihnya dulu ya. Tom Thibodeau, dia udah tahu pasti sistem permainan Tom Thibodeau. Luar dalam dia pasti udah tahu offense maunya gimana, defense maunya gimana. Mungkin nanti dia tinggal adaptasi aja dengan teman-teman barunya. Dia harus ngertiin aja sih. Mungkin teman barunya ini suka mainnya gayanya seperti apa. Kalau lagi dia ngedrive maunya ada di mana posisinya. Itu aja sih menurut gue yang dia harus pelajari. Lalu, yang lebih familiar lagi adalah dia udah pernah main di New York nih tahun 2016 2017 itu dia bermain satu season walaupun nggak sukses seasonnya tapi menurut gua dia uh, healthy 64 game mainnya lalu average juga 18 poin per game dan siapa sih yang nggak mau main di mecca of basketball yaitu New York jadi itu adalah beberapa alasan menurut gue akhirnya dari Cross ini ngebet banget karena udah beberapa minggu terakhir ini beritanya untuk Derrick Rose ingin pindah ke New York Knicks dan gue happy dia balik lagi kesempatan kedua dia pun udah bener excited banget sih kalau lihat dari Instagram postnya dia it's in my blood kata dia untuk bisa membawa New York Knicks nantinya masuk ke NBA playoff dan siapa sih nggak mau tinggal di New York tinggal di Detroit atau tinggal New York itu adalah pilihan lagi menurut gue tinggal di New York jauh lebih enak pastinya ya dari Gue happy banget sih uh, tentang hal ini dengan trade dari Cross ke New York Knicks. Gua harapkan dia bisa membawa New York Knicks uh, sukses season ini yang pasti memberikan impact yang bagus banget untuk pemain-pemain mudanya New York Knicks. Um, gua Hopefully dia kayak belum bisa, mungkin belum bisa main kali besok ya karena harus menjalankan protokol kesehatan dulu pastinya untuk COVID. Uh, jadi gue harapkan di game-game berikutnya dia bisa main dan pastinya nanti kita akan review juga di time out ya tentang performance pertamanya dari Cross bersama New York Knicks. Uh, untuk fans di New York Knicks gue pengen denger juga pendapat kalian apakah kalian happy atau tidak dengan hadirnya dari Cross di timnya kalian uh, yang pasti gue sih harapkan beneran deh pokoknya New York Knicks akan NBA playoffs tahun ini I think that's gonna be good for the organization good for RJ Barrett Julius Randle kita tahu dua pemain ini sedang dalam season yang pembuktian nih RJ Barrett tahun lalu kalau nggak salah nggak masuk All Rookie Team uh, Julius Randle kita tahu udah bouncing around teams uh, dulu adalah salah satu prospek terbaik juga dari NCAA so kita doakan saja yang terbaik untuk New York Knicks gue pengen dengar juga pendapat kalian semua tentang uh, trade ini menurut kalian uh, impact impactnya dari Cross gimana dan juga mungkin Detroit Pistons gimana mungkin Dennis Smith Jr akan jago kalian bisa tulis aja semua di comment section di bawah and basketball fans pastikan kalian uh, kasih like untuk video ini kalau kalian suka dan mungkin nanti kalau ada beberapa berita lainnya sebelum kita mulai timeout lagi gue bikin breaking news lagi nanti so thank you so much for watching jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and thank you guys for watching i'll see you guys later peace